Oh, Semarang. Dilatih apa di sini? Marketing online. Oke. Okay. Emang jualan apa? Lah, jualan pijet toh? Pijet, jasa pijet. Oh, jasa pijet. Nah, kok di sini, Mbak? Yang sudah dilatih angkat tangan. Ingguyu loh ditekoni rung apa-apa mengetekon angkat tangan udah dilatih. Oh, ini kebutuhan khusus ya. Ya. Jadi ini yang kebutuhan khusus. Oh, barista. Barista. Alat dikasihkan terjemahnya ya. Jadi ini dilatih apa? Oh ya, ini cara ini ya, kopi ya. Jadi membuat apa? Kopi. Sulit nggak? Oh nggak, kapan? Sudah pernah buat kopi? Sudah. Oh, dua minggu pelajarannya sekarang jual kopi. Ya. Mana kopinya? Hah? Oh, kopinya di Purwokerto. Loh, saya mau minum sekarang gimana? Oh, saya mau minum. Wah, nah, gimana? Oh, ke Purwokerto dulu. Oke, oke, makasih, makasih. Kalau ini pelatihan apa? Oh, kopi. Sama, kopi. Oh, ini kopi semuanya. Kamu jualan kopi atau buat kopi diminum sendiri? Oh, ada warung kecil semuanya. Oh, ini bisa ya. Usahanya bertiga. Oh, semua bertiga bareng-bareng. Oke. Okay. Apa? Kopi. Kopi serabi, kopi dan serabi. Oke, tak kira kopi ini dirabikan tadi. Kopi, serabi. Jadi ada kopi, ada makan serabi. Oh, istri. Oh, istrinya jual serabi. Oh, istri. Oh ya, ini dua sama kopi ya. Oh, hebat. Warungnya di mana warungnya? Di mana? Tempatnya di mana tempat warungnya? Kalau ini belakangnya yang belakang komplek. Oh ya, oke. Okay. Kalau kamu di mana? Ojol. Ojol. Oh, ojol. Kalau ini di mana? Kamu jualannya kopi ya? Kopi. Sebelah. Oh ya, tepuk tangan dong. Ya, oke, okay, silakan ya. Oke. Okay. Oh, yang ini apa? Coba. Coba, ya. Hah? Oh, gampang. Sana gampang, yang ini sulit. Oh. Oh iya, ini ketoknya gampang ini. Oh, ya. Oh, ini apa? Batik. Batik, ya. Oke, sulit enggak? Oh, suka. Sulit apa mudah? Mudah. Mudah, kecil. Elah, malah foto loh. Kecil, ya. Ya. Sudah pernah dipakai untuk buat baju atau topi atau tas gitu? Oh, belum. Oh, belum. Oh, belum. Oh, mana? Coba. Oh, iya. Ini detail ya ini. Oh, iya. Oke, ya, mana coba? Oh, ya. Pelatihnya mana? Pelatihnya yang mana? Pelatihmu? Oh, jangan pelatihnya. Oh, pantes pelatihnya badai wis. Dadi, ini badai urung dadi. Oh. Oh, gitu. Ya. Oh, ini badainya.
Ini batiknya motif apa? Untuk baju. Kontemporer. Oh ya. Lah kok iki jeblok-jeblok kaya ngene lho. Hah? Oh ya, sulit enggak? Sulit enggak? Sulit. Oh, sulit. Kalau kamu sulit enggak? Mudah. Oh, mudah. Oke. Okay. Oh, kalau netes-netes bocor. Iya, wong itu pakai anu kok. Pakai canting, pakai malam. Lu kalau itu enggak bocor malah enggak bisa dipakai badai, harus bocor itu canting. Iya. Oke, okay, terima kasih ya. Ya, selamat-selamat. Maka selamat ya. Oh, ya sini. Sini. Ya. Sini. Oh, netra. Ya. Oke. Ya. Dah sini aja. Pak siapa namanya? Pak Yani, asalnya dari mana? Oh, Semarang. Dilatih apa di sini? Marketing online. Wow, oke. Okay. Emang jualan apa? Lah, jualan pijet toh? Pijet, jasa pijet. Oh, jasa pijet. Mbak, kursi ini, Mbak. Sama jualan minuman. Praktek ini. Praktek, coba pijete, coba. Ah, mumpung orang dina ya rada anu pegel, Bro. Ya. Sampean biasanya mijetnya di mana? Oh, Semeru. Cedak omahku ya. Biasanya kalau sekali pijet bayarnya berapa? Di tempat 75. Kalau ngundang 100. Sekali pijet berapa jam? 1 jam seperempat. Ini yang ngajari siapa? Oh, sekolah. Coba. Ya ora ada mudun sithik ngene piye? Aku mau buku bengi tukang pijet ya. Hah? Saya dulu di Tengger mulane, sampean tantene ra mijet-mijet aku nang Tengger sampean Semeru toh. Ya cedak itu. Mari Bapak Ibu, acaranya kita tutup aja. Kita lanjutkan dengan praktikum. Ya. Oke. Jadi kalau ngundang 100.000, kalau di tempat 75. Oh ya. Kalau pagu berapa? Ini mesti harap nganu ya, rodo larang ini mesti. Oke, ya. Oke, okay, lumayan. Ini, ya. Ini langsung praktek bayar. Oh, ya. Oh, jangan keplok-keplok sih, ini lagi pirang menit, jek turane kok di... Loh, dia satu jam berapa? Satu jam seperempat? Apa satu jam setengah? Satu jam seperempat untuk ukurannya. Satu jam seperempat, loh ini masih 10 menit, berarti dia hutang saya 1 jam 5 menit. Sebut diteruskan mas. Nih ada yang... Biar kopi. Mas, menjadi cantik, biar... Jangan jualan apa? Kita dari produk-produk di Babel Cepogo. Produk di Fabel Cepogo. Yang kemarin itu. Apa aja itu produknya? Ada batik, rajutan. Batik rajutan. Terus keripik, dibuat kemasannya. Keripik ada juga, jamu. Aduh, men, mas, batik, rajutan, terus keripik itu. Itu semua di Fabel Cepogo, Pak. Oke, semua di Fabel. Jadi masing-masing ada yang buat. Itu kelompok itu. Sampean buat apa? Batik ya? Kalau aku keripik sama rajinan kemarin. Rajinan apa? Kalau Natal itu pohon Natal. Oh, pohon Natal. Terus sekarang diajari membuat kemasan. Sulit enggak? Ya, sulit-sulit. Sulit-sulit ya? Desain sendiri atau ada yang membantu mendesainkan gitu? Kalau pelatihan, kita diarahkan. Oh, diarahkan. Nah, supaya produk kita... Contohnya gimana? Cara ngarahkannya gimana? Contohnya? Ya, kemarin pas pelajaran gitu loh. Macam kayak, apa, produk kita. Caranya ngemasnya... Oh, kalau produk keripik, namanya pakai ini,
gitu biar okay. lebih cantik. Kan ada desainnya gitu. Yang desain siapa? Yang desain kita sendiri. Oh, jangan desain sendiri. Kalau buat apa produknya? Produknya. Oke. Okay. Bikin logo gitu. Terus cara apa nama bentuknya kotak, bulat pakai komputer gitu. Diajari pakai komputer? Belum sampai segitu. Atau siapa latihan nih? Ini sudah mencurigakan ini. Terus latihannya apa? Kalau bikin logo kan kita belum pakai komputer, belum diajarin sampai segitu. Oh, belum sampai di sana. Sekarang sampai mana? Kemarin baru kemasan sama warna-warna logo-logo gitu. Oh, baru kemasan sama warna logo-logo. Oke. Udah pernah dibuat? Oke, ya. Selesai ini juga, Pak. Oh, oke. Sip. Berapa hari pelatihannya? 3 hari. 3 hari. Sekarang sudah berapa hari? 2 hari. Sudah 2 hari. Terakhir, tinggal sehari. Terakhir besok. Oh, terakhirnya besok. Oke. Terima kasih ya. Sukses ya. Tapi sebaiknya memang dimulai dari potensinya. Jadi si orang ini punya potensi apa sehingga bisa dikembangkan, minat bakatnya ada. Maka dia juga akan bisa menciptakan produk yang diinginkan, yang punya nilai jual. Maka setelah itu nanti bicara bagaimana cara menjualnya. Maka setelah itu bagaimana cara kita memproduksi, alatnya kira-kira yang dibutuhkan apa, termasuk kemudian akses permodalannya dari mana. Nah, dengan cara itulah sebenarnya fungsi pemerintah nanti akan ada di situ. Sehingga proposal dari Panjenengan minta aja, Pak, saya pengen dilatih ini, tapi jangan sendirian. Ajak komunitas rame-rame, nanti kita undang ahlinya. Ahlinya desainer, ngajari desain. Kayak tadi memang diajari. Bapak Ibu selamat berlatih. Anda tanyalah sebanyak mungkin, dan nanti dari dinas ada yang mendampingi ya. Ya, Pak Edi, Mas Hatta, didampingi dengan baik ya. Itu dicari problem mereka apa. Apa problemnya, dan bagaimana cara kita menyelesaikan sehingga nanti kita bisa programkan lebih baik lagi. Oh, ini pelatihan. Oh, ini akses modal. Oh, ini peralatan. Ya enggak? Oh, ini dia mau khusus, ya udah bagus semua, tinggal cara menjualnya. Bagaimana promosi dan sebagainya. Nanti kita undang lagi ahli-ahli yang lebih jago pada bidangnya. Mudah-mudahan sukses dan manfaat untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.